kenalan di awal, khususnya bagi Bapak Ibu yang mengajar, yang berinteraksi dengan mahasiswa, itu akan menunjukkan report building Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu orangnya likeable. Hasil survei ini menunjukkan bahwa di Indonesia dalam satu hari itu generasi milenial itu menghabiskan waktu mereka untuk internet itu dari mulai minimal 7 jam sampai bisa lebih dari 13 jam. Jaman now ternyata mereka lebih terkagum-kagum bagaimana dosen itu mendesain proses belajar mahasiswa. Memiliki kemampuan desain untuk desain instruksional dan manajemen kelas adalah hal yang sangat penting.